Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berkumpul untuk sekali lagi kita mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari sirah Nabi ini kita mendapat banyak iktibar atau banyak ibrah, banyak pengajaran dalam masalah tauhid, dalam masalah fiqh, dalam masalah dakwah, dalam masalah akhlak, dalam masalah sikap kita dalam beragama. Kerana sesungguhnya ramai orang yang tak mengaji sirah ni, bila dia buat satu, dia mengeluarkan satu pendapat dalam agama ni, pendapat yang sangat menyeliwing, pendapat yang sangat menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Patutlah Allah Subhanahu Wa Taala selalu sebut faqsusil qasas la'allakum tadhakkarun, ceritakanlah kisah-kisah, sama ada kisah Nabi ataupun kisah sirah para anbiya semuanya. Semoga kamu semua mendapat pengajaran, semoga kamu semua mendapat peringatan. Dan hari ini kita sambung sekali lagi, masih lagi dalam perjalanan Nabi SAW sebelum hijrah, iaitu Bay'atul Aqabah Al-Thaniyah. Bay'atul Aqabah Al-Thaniyah, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Okay. Ya, Aqabah pertama berlaku tahun berapa? Mana boleh, dia boleh hijrah lagi ni. Dia tak boleh masih hijrah, tak boleh. Dia berlaku pada 12 kenabian. Tahun ke-12 kenabian. Jadi lepas tahun perjanjian Aqabah yang pertama itu, ada berapa orang? 6 orang. 6 orang. Maka tahun yang depan tu, setahun depan tu pula, datang lagi ramai lepas tu. Okey. Kan lepas Nabi SAW perjanjian Aqabah yang pertama, Nabi hantar siapa? Nabi hantar siapa? Nama sahabat kena ingat. Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair. Dengar ni, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair duduk rumah siapa? As'ad orang tua tu. Haji Mukhtar kata duduk rumah orang tua. As'ad bin Zurar. Okay. As'ad bin Zurar. Lalu dia bawa masuk siapa masuk Islam? Dua orang yang hebat. Siapa? Pada kuliah yang lepas, Sa'ad bin Mu'ath dan Usaid bin Khudair. Siapa masuk Islam dulu? Usaid ke Sa'ad bin Mu'ath dulu? Dengar betul-betul. Sa'ad bin Mu'ath dulu ke Usaid bin Khudair dulu? Kan mula dihantar Usaid bin Khudair ke Sa'ad bin Mu'ath dulu? Sebelum ni kita mengaji, mula-mula dihantar siapa? Okey. Dia hantar siapa dulu? Mula-mula kan dia tak puas hati, dia suruh hantar siapa dulu? Dalam buku tak cerita eh? Kan saya cerita berkuliah lepas. Kan mula-mula Usaid bin Sa'ad bin Mu'az, dia suruh Usaid bin Hudair. Dia suruh Usaid bin Hudair, dia suruh hantar. Dia tengok macam mana. Dia ialah ketua kaumnya. Kemudian Usaid bin Hudair pun pergi dulu. Kan? Usaid bin Hudair pergi dulu.
Ustaz Mihun dia pergi dulu, lepas tu dia siap bawa dia punya apa lembing dia nak pergi tengok siapa dia ni, siapa Mus'ab bin Umair ni. Kalau Mus'ab bin Umair ni ajar benda tak betul, kami tikam perut dia, godok perut dia. Okay. Tapi Mus'ab bin Umair kata apa? Sabar dulu. Apa kata? Kau dengar kata aku, dengar kata-kata aku dulu. Kalau kau suka, kau boleh terima, bagus. Kalau tak suka, tak apa, aku pun bereda. Lalu bila dengar, dia pun suka, masuk Islam lepas tu. Itu patah balik kepada Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az kata, ini muka dah lain dah ni. Masa pergi tadi, keramnya. Kan, rasa macam nak bergaduh. Balik ni, apa seri-seri pula. Lalu apa dia buat? Ustaz bin Khudai, trik dia kan. Trik Sa'ad bin Mu'az. Dia kata As'ad bin Zurarah nak kena bunuh dengan satu puak sebab dia ikut Mus'ab bin Umair ni. Maka datanglah Usaid bin Sa'ad bin Mu'az. Dia tengok-tengok sampai As'ad bin Zurarah tenang je, dia tahu dah kena tipu dah, dah kena game dengan kawan dia Usaid bin Hudair. Maka dia pun okeylah. Apa nak cerita sebenarnya? Apa dia pun ceritakan Islam. Ustaz memang ceritakan masuk Islam. Yang kita bincang panjang pada kuliah lepas, apa yang dicerita sampai senang sangat masuk Islam ni. Akhirnya masuklah kedua-dua tokoh besar daripada kaum penduduk Yathrib ini, Aus dan Khazraj ini, untuk masuk Islam. Akhirnya tahun depan tu berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Kali ini lagi ramai dalam masa setahun je. Okey. Okey, kata penulis rahimahullahu taala, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Okey. Pada malam Aqabah telah berlaku sepertiga malam. Okey, cerita ni Ibn Qayyim dah pendek kan. Saya bagi cerita yang panjang sikit. Okey. Jadi bila tahun ke-13 Hijrah, ke-13 kenabian, maka berkumpullah 73 orang Ansar. Ataupun kat sini kata apa? 73 laki-laki. Hatta mata, lalu kumpulah 73 orang yang dah masuk Islam ni. Dia kata apa? Mereka kumpul lalu dia kata, hatta mata nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Ini tak dalam buku. Dia kata, sampai bila kita nak tunggu, nak tengok, nak biarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di dibiarkan di gunung-gunung di Mekah dalam keadaan takut. Maksudnya orang sedar diri lah. Rasa masa buat 73 orang, bukan 1000 orang, bukan 8000 orang, 73 orang. Dia rasa apabila nak biarkan Nabi takut macam ni. Maksudnya bagi pada zaman tu 73 tu ramai, dah kira ramai dah tu. Kalau kita ustaz tu 73 orang, nanti kuliah tak ramai. Ustaz Zahidrus lagi ramai, 30,000 ceramah dia. Betul tak? Kan? Ustaz Kazim Ilyas ceramah sekali 10,000 datang. Ini 73. Maksudnya Nabi SAW masa kat Mekah sikit, gharib jiddan. Itu kan Nabi pada ahli Islamu ghariban. Itulah kita sebut dalam kuliah-kuliah lepas. Kata Nabi SAW, bila orang tanya Nabi, macam mana kamu dakwah di Madinah Mekah mula-mula? Aku seorang hamba dan seorang yang bebas. Aku Abu Bakar dan Zaid. Sikit Islam. Maksudnya dalam keadaan sikit itu pun Nabi tak terkesan. Jadi kita ni pengajaran kepada kita yang sangat besar, iaitu jangan terkesan, jangan rasa lemah, lelah jiwa bila tengok orang, sikit orang yang ikut sunnah, ikut kebenaran. Jangan kita berhujah dengan ramainya orang. Lepas tu kita sedih bila kita cakap benda yang benar. Kita, siapa ustaz ni? Kelas dia 30 orang ni. Ustaz tu tengok ramai ikut dia. Facebook dia ada 100,000 like. Ustaz ni 15 je like. Ini bukan macam tu. Okey. Cik ni keluar. Ini sebenarnya hakikat yang berlaku. Yang kalau yang cakap ni orang-orang yang jahil, yang tak ngaji sunnah, tak apa. Yang ngaji sunnah bertahun-tahun ni, siapa dia ni?
tak dengar, tak ada siapa yang dengar cakap dia, tak ramai orang nak cakap sini tak betul, ni tak betul. Allah musta'an. Maka mereka pun fatawa'adu 'alal masir ila al-hajj. Maka 73 orang ni pun inilah berjanji berpakat untuk pergi haji tahun tu. Kali ini tujuan ni untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun pada tahun tu dia keluar dengan geng-geng mereka 500 orang. Maksudnya zaman tu Madinah belum lagi semua masuk Islam, ramai lagi. Tahun 13 Hijrah, 13 Bi'thah tu, lepas kenabian tu, 73 orang ni bersama dengan 500 orang lagi pergi haji. 500 orang ni musyrik. Kena ingat. Maksudnya dah sebelum Hijrah, setahun sebelum Hijrah tu, masih lagi sikit orang Islam. Tak ramai. Pergi haji pun diam-diam. Maksudnya, pergi haji menyamar sebagai orang musyrikin. Allahuakbar. Okey. Hatta qadibu Makkah ma'al hajiji fi manazilihim mustakhfina bi islamihim. Mereka sampai kat Mekah, mereka masih lagi merahsiakan keislaman mereka. Yang pergi haji bersama mereka juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Falamma qadima Makkah ja'a munzilu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awwalan. Maka dia pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan dia jumpa orang yang bantu Nabi dulu. Tak jumpa Nabi dulu. Walam yaqrab manzilahu. Dia tak jumpa, tak masuk dekat rumah Nabi sebab takut nampak. Sebab ramai ni, jumpa 3 orang. Kalau ramai-ramai datang kan nampak benar kantoi lah. Ikut ni pergi ikut Nabi. Faja'ala yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ansar. Maka wakil Nabi tu pun bagi tahu. Maknanya pembantu Nabi tu bagi tahu tentang ansar wa sur'atihim ila islam, dan cepat mereka masuk Islam. Wa yaqussu alaihi khabar qabail Yathrib, dan cerita kat Nabi ada datang satu kabilah daripada Yathrib. Yathrib maksudnya Madinah. Wa ma laha min quwwatin wa mana'ah, dan keadaan orang Yathrib ni kuat dari segi apa, mempertahankan orang dan ada kekuatan. Fasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa da'alah, maka Nabi pun seronok benda tersebut. Dia kata cantik, bukan cantik tu saya cakap lah, seronok lah. Alhamdulillah. Katakan Nabi kata cantik pula nanti buat bina'ah pula. Maksudnya kata cantik, bagus Nabi seronok. Thumma jarat bainal ansari thalathati wa sab'una bainal Rasulullah SAW wasallam ittisalatun sirriyah. Maka jadi berlakulah perhubungan rahsia. Bincang-bincang, akhirnya mereka sepakat untuk berkumpul di suatu tempat, di satu lembah, ketika hari tasyrik. Hari tasyrik. Hari tasyrik bagi bulan 11, 12, 13. Maksudnya orang musyrikin buat haji pun ada hari, ada hari tasyrik juga. Dalil bahawa orang kafir buat haji, orang musyrikin buat haji dah dekat-dekat dengan haji Islam dah. Setahun sekali lah. Musim haji. Musim haji. Ya, Zulhijjah. Ada sikit perubahan lah, ada yang tak sama lah. Tak ada, tak ada syarat dia mesti tawaf, kena sa'i, kena melontar 7 jamrah, jamrah tu sughra, kubra, tak ada. Tapi ada perbuatan asas dia sama. Sebab yang ajar haji ni siapa? Sekali lagi, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ustaz, yang campur lah. Yes, betul. Yang kisah ni dia menyamar lah, mana boleh jahil ke Islam lagi. Tapi masa ni haji, belum haji sunnah lagi. Haji yang betul tahun ke-10 kenabian tu, masa Nabi dah wafat tu. Tahun ke-9 ada lagi tawaf tak betul lagi, ada lagi orang kafir masuk lagi tahun ke-9. Sebab tu masa tahun ke-9 Nabi suruh Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhu buat pengumuman. Kita akan belajar dengan sirah. Oh, orang Mekah sekalian, tahun ni tahun last dah. Orang kafir boleh masuk Mekah. Fala yaqrab al-masjid al-harama ba'da amihim hadha. Fala taqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hadha. Maka orang kafir sekalian, jangan dah masuk Mekah lepas tahun ni. Itu kata para ulama yang mengatakan bahawa sebenarnya haji dah wajib tahun 9. Nabi buat tahun 10. Ya, ulama mazhab Syafi'i ambil pendapat tu, mengatakan bahawa boleh haji ni, boleh tangguh. Haji boleh tangguh. Duit dah cukup, badan sihat. Nak pergi tahun ni ke tak boleh lah tahun ni, anak SPM.
Kan, setengah orang tangguh haji sebab anak SPM, betul tak? Tahun depan dia bati, tak sempat. Okey. Dia tangguh. Dia pun Nabi tangguh tahun ke-10. Jadi sebagai ulama mazhab Syafi'i kata boleh tangguh. Ulama mazhab lain pula tak, Nabi bukan saja-saja tangguh. Nabi tangguh sebab tahun ke-9 ada orang kapir lagi, ada orang tawaf melepek-epek bergil-bergil lagi. Sebab tu Nabi kata wala yatuf bil baiti uryanan. Lepas tahun ini jangan lagi dah tawaf bergil-bergil lagi dah. Sebab orang musyrikin bila masuk Makkah, dia kalau tak pakai pakaian kaum Quraisy, dia kena tawaf bugil. Sampai kalau kita baca syair oleh Az-Zuhair tu kata, seorang perempuan tu kata, janganlah kau tengok pada buah dadaku dan kemaluanku, ini adalah hakku, nanti Allah Ta'ala akan mengazab kamu. Ha, pandai pula dia. Sampai dia tawaf macam ni, macam ni tawaf. Ha, Mekah tu. Allahu Akbar. Nampak? Buruknya bid'ah. Nampak tak? Buruknya maksiat. Buruknya bid'ah. Naam. Orang musyrikin yang dah ada di Mekah tu kena keluarlah lepas tu. Keluarlah. Abu Jahal apa semua tu. Abu Jahal mati lama dah. Abu Jahal mati tahun kedua dah mati dah. Perang Uhud dan perang Badar dah mati dah. Abu Lahab, Abu Jahal. Badar. Abu Jahal Badar. Dia suruh satu orang tu, siapa yang janji nak bunuh Nabi tu, Datang Nabi jawab, dia kata, aku akan bunuh kau, dia kata. Orang tu pergi perang Uhud, disuruh oleh Abu Jahal. Dia beli kuda jantik, senjata dia. Abu Jahal mati perang. Baik, yang bunuh ni Ibn Mas'ud. Yang bunuh ni Ibn Mas'ud dengan dua orang budak. Yes, pernah badak. Abu Lahab mati sakit. Abu Jahal disembunyi oleh, dipancung oleh Ibn Mas'ud, dibantu oleh dua orang budak muda yang saya cerita, tangan dia dah luluh tu. Nanti kita masuklah nanti sikit lagi. Nanti depan ni hijrah, lepas tu berlaku perang. Naam. Ustaz nak tanya lagi, sempadan Mekah tu macam mana masa tu? Sempadan Mekah ialah wahyu Nabi Ibrahim yang bagi tahu sempadan dia macam mana. Pada hadis Nabi SAW, dia kata sebagaimana Ibrahim telah menjadikan tanah ini haram, maka Allah Ta'ala, maka ya Allah jadikanlah Madinah ini juga haram. Nanti pernah saya dengan Abang Tebang, dia bagi tahu ada batu-batu hitam nampak tu. Ada itu sempadan, jadi sempadan Madinah betul. Ma baina labatay hadha. Ini kita akan tengok nanti, ada dua batu hitam. Sebenarnya bukan batu hitam, hitam dia dua bergunung. Ma bainal air wa thur. Dia kata apa antara gunung air dan thur, itu adalah tanah haram. Air dan thur itu Madinah. Naam. Mekah, ada pun Mekah banyak. Kalau kita baca dengan kitab akhbar Mekah al-Faqihi tu, dia sebut masa tu malaikat Jibril datang letakkan sepadan-sepadannya. Bukan Allahu a'lam. Batu hitam ke tak hitam ke, tapi yang penting sepadan tu malaikat Jibril yang ajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian. Dan sebelum tu Nabi Ibrahim pun dia sendiri dah tahu dah ini tanah haram, kawasannya haram. Sebab tu lah bila sebut Masjidil Haram, nanti cerita kemudian lah. Pasal haji lah, nanti kan tak masuk bab ni. Banyak perbincangan adakah Masjidil Haram tu masjid, nak Masjidil Haram ataupun kawasan keliling tu Masjidil Haram. Berlaku perbincangan tu. Jadi boleh tak kita semayang dekat hotel atas, dapat tak pahala? Kan? Sebab Nabi ada hujah juga orang kata macam ni. Sebab Nabi kata Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Isra' Mi'raj, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi start pada masjid ke? Tak. Nabi start pada rumah. Rumah Nabi bukan dalam masjid. Nabi dia fahami bahawa Masjidil Haram tu bukanlah masjid tu, kawasan keliling Mekah tu Masjidil Haram. Ini bincang kami panjang pada babnya insya-Allah. Lalu apa jadi? Maka pada hari tashrik mereka pun pakatlah untuk pergi tengah-tengah hari tashrik tu. Dekat mana? Hinda al-Aqabah haythul jamratul ula min Mina. Dekat area-area dekat Aqabah, dekat jamratul ula, dekat Mina. Betul lah? Li Ibrahim ittifaq huwa min a'zam wa ahammal ittifaqiyah fi tarikh. Dan ini buat satu perjanjian yang penting. Apa cerita dia?
Maka cerita dia begini, diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Siapa kenal Ka'ab bin Malik? Siapa kenal? Siapa ngaji Riyadhus Salihin? Ustaz Azhari baru habis buku pertama Riyadhus Salihin semalam. Saya tahu muka-muka ngaji Riyadhus Salihin ni. Siapa Ka'ab bin Malik? Saya dah lalu hadis ni. Ka'ab bin Malik, ahsan, barakallahu fik. Ka'ab bin Malik, dia kata kharajna ilal hajji ma'a hujjaji qaumina minal musyrikin. Kami pun keluar haji bersama dengan geng-geng kami, bukan geng kami, bersama dengan orang buat haji yang lain termasuk di kalangan orang musyrikin. Waqad sallayna wa faqihna. Kami masih dah solat dah dan kami dah faham Islam. Wa ma'ana al-Bara bin Ma'rur kabiruna wa sayyiduna. Bersama kami ada seorang lelaki namanya Al-Bara bin Ma'rur, ketua kami. Jaih akan jumpa Bara bin Ma'rur dalam ni. Okay, Al-Bara bin Ma'rur kabiruna wa sayyiduna. Falamma tawajjahna li safarina, bila kami nak pergi musafir, wa kharajna ila minal Madinah, kami keluar dari Madinah. Fa kharajna nas'alu ar-Rasulillah bi Makkah, kami pun keluar, kami tanya tentang macam mana Rasulullah kat Makkah. Wa kunna la na'rifuhu, kami tak kenalnya, kami tak pernah tengoknya sebelum ini. Sebab dia pun masuk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair, jadi tak pernah jumpa Nabi. Falaqina rajulun min ahli Makkah fasa'alnahu an rajuli an Rasulullah sallallahu alaihi. Kami jumpa seorang lelaki daripada orang Makkah, kenal tak Rasulullah? Dia kata tak kenal. Faqala hal ta'rifani, kunna la wallah. Faqala hal ta'rifanihi, maka lelaki kata kamu kenal dia tak? Tak, kami tak kenalnya. Lelaki tadi tanya. Qala jadi kamu berdua kenal tak Abbas? Maka lelaki Mekah tadi tanya, kami nak jumpa Rasulullah, kau kenal tak Rasulullah? Dia jawab soalan dengan soalan. Kau kenal tak Rasulullah? Tak kenal. Tapi kau kenal tak Abbas? Kau kenal tak Abbas? Abbas ni siapa? Pakcik Nabi lah. Pakcik Nabi Al-Abbas. Pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ha? Pakcik Nabi Abbas yang masuk Islam lewat sikit. Okey, masuk Islam lewat sikit dia. Tapi Abbas ni pakcik dia masih lagi pertahankan dia. Jadi kenapa dia tanya Abbas? Kenapa orang Mekah dia tanya Abbas? Rupa-rupanya sebab Abbas ni dia selalu meniaga kat Madinah. Dia selalu meniaga pergi Madinah, menarik-menarik meniaga kat Madinah. Bila meniaga dekat Madinah, jadi tu kata, korang kenal Abbas tak? Orang Mekah. Maka dia kata kami kenal. Wa kunna na'rifu al-Abbas wa kana la yazalu yaqdumu alaina tajiran. Dia selalu datang pergi Madinah berniaga. Qala fa idza dakhaltum al-masjid fa huwa ar-rajul jalis ma'a al-Abbas. Nanti bila kamu masuk Masjidil Haram, nanti kamu tengok ada seorang lelaki duduk dengan Abbas. Iftaraktu ma'ahu al-ana jalisa. Maka aku akan tinggalkan bersamanya keadaan duduk. Qala Ka'ab bin Malik fa dakhalna al-masjid. Kami masuk dan kami tengok Abbas duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi duduk dengan Abbas? Sebab nak protect dia lah. Betul tak? Kan? Pak cik dia Abbas orang yang dihormati. Masa tu kan Abu Talib kan dah meninggal. Jadi pak cik lain inilah yang masih lagi cover lagi, jaga lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamna alaihima, kami bagi salam. Thumma jalasna ilaihima, kami duduk kat dia. Faqala Rasulullah, hal ta'rif hadhani rajulan ya Abbas? Maka Rasulullah bertanya kat pak cik dia, wahai pak cikku ya Abbas. Mungkin sebab mungkin nama dia, mungkin umur dekat-dekat kot, dia bagi nama dia kot, ya Abbas. Wahai Abbas, kenapa tak ada orang lelaki ni? Abbas kata, na'am, hadani rajulani minal khazraj. Ini dua orang lelaki daripada orang khazraj. Wa kanatil ansar innama tun'a fi dhalika zaman awsaha wa khazrajha. Maka orang ketika tu, orang Madinah digelar, dikenal dengan aws atau khazraj je, dengan kabilah dia pun. Hadal Bara' bin Ma'rur. Ini pula Bara' bin Ma'rur. Wa huwa rajulun min rijali qawmihi. Ini ialah Bara' bin Ma'rur. Dan ini pula Ka'ab bin Malik. Bara' bin Ma'rur, dia kata rajul min rijal qawmihi, termasuk pemimpin kaum dia. Qala Ka'bun fa wallah ma ansa qawla Rasulullah SAW as-sya'ir. Kata Ka'ab,
Rupanya masa Kaab duduk ni, rupanya Nabi sebenarnya dah kenal Kaab. Nabi bukan dah kenal muka, Nabi dah pernah dengar pasal Kaab. Dia kata, ni Kaab si penyair tu ke? Ha, Kaab ni kan pada buat syair, kan ingat kita kalau saya belajar Hadiratul Salihin, Kaab kata, kalau aku nak susun ayat, nak buat alasan, nak tipu Rasulullah, yang aku tak pergi perang, mesti aku orang yang paling pandai nak susun ayat. Sebab dia kaki penyair, dia pandai buat ayat. Tapi aku tahu, kalau aku sekali tipu Rasulullah je sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan turun dengan ayat, akan hentam aku habis-habisan, akan buka pokok aku. Jadi aku tak nak tipu. Jadi ini kisah syair ni. Asy-Syair, Nabi kata Ka'ab bin Malik, aku tak pernah lupa kejadian tu, sebab aku rasa gembira betul. Kata ulama' yang huraikan hadis ni, kata apa, kenapa Nabi gembira dengan Ka'ab? Kenapa Nabi gembira ada penyair? Sebab pada zaman tersebut, salah satu medsos, media sosial, bahasa Indonesia kan, medsos, bahasa Indonesia, media Indonesia kan suka gabung-gabung ni, kan? Medsos, media sosial, kan? Ialah penyair. Sebab penyair boleh bercakap dekat depan ni, pertandingan, syair, apa semua. Sebab mereka ni yang pandai buat ayat. Jadi bila dengar, bila Nabi tengok Kaab bin Malik nak masuk Islam, happy lah Nabi. Ni yang penyair tu ke? Alhamdulillah, kan? Kata naik Kaab, kata Kaab, na'am. Maka kami pun pergi haji, kami buat perjanjian dengan Nabi untuk buat perjanjian dekat Aqabah. Maka lepas falamma faragna minal hajj, dan lepas haji, wa zakarat lailatu allati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lepas semua kami pun pergilah jumpa Rasulullah sallam nak buat perjanjian Aqabah. Bersama kami Abdullah bin Amr bin Haram. Yani ini nama-nama sahabat yang pergilah. Abdullah bin Amr bin Haram, ayah kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan kami merahsiakan makna min qawmina min musyrikin amrana, kami rahsiakan daripada kaum kami. Kami bercakap, ya Aba Jabir, innaka sayyidun min sayyidatina wa syarifun min ashrafina wa inna rabbika amma anta fihi an takuna khataban lin-nar udan. Rupanya Abdullah bin Amr ni masa ni belum Islam lagi. Kan masa tu, masa ayah kepada Jabir ni. Maka dua orang ni barak dengan siapa, Kaab. Dia kata, wahai wahai Abdullah bin Haram, engkau ni orang yang bagus, kami sayang engkau, engkau pemimpin kami. Tapi kami tak nak engkau besok kami jumpa engkau, engkau ni jadi bahan bakar api neraka. Direct tak dakwah macam ni. Bagi cakap macam ni dah kata kerah dah. Ustaz ni kerah lah ustaz, kata kami ni bahan bakar api neraka. Thumma da'awtuhu Islam, kemudian dakwah dia masa musim haji tu, sempat lagi sebelum nak jumpa Nabi malam tu, sempat lagi dakwah dia kepada Islam. Dan dia pun akhirnya cerita pasal Nabi SAW, akhirnya dia pun masuk Islam. Apa jadi? Fanimna tilkal lailah, pada malam tu kami pun tidur dulu. Okay, ini dah pendek hari, ini masuk isi terus. Ini masuk ni. Maka kami pun tidurlah pada malam tu, sehinggalah pada berlalu 1/3 malam, ketika semua orang dah tidur, dah tak ada pergerakan apa semua, dah senyap dah, kami pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan natasallal mustakhfina tasallulil qata. Tasallulil qata, kami berjalan macam burung berjalan. Macam burung merpati. Dah tak bunyi. Nampak tak Allah? Nak ikut Nabi SAW zaman tu terpaksa menyamar macam tu. Terpaksa menyorok. Kita tak payah menyorok, jalan relax je. Beli sarapan dulu kat bawah ni, minum kopi, minum mihun, naik tenang je. Tak? Nabi SAW zaman dulu. Hatta ijtama'na fi syab indal aqabah, maka kami berkumpul satu tempat tu dekat aqabah. Wa nahnu 73 fihim 40 rajulan fihim 40 rajulan min dhawi asnanihim wa ashrafihim. 73 orang, 4 orang pemimpin, 4 orang orang besar. Dari bahawa apa dia, 73, 4 je orang besar. Dalilnya yang biasanya yang terima dakwah ni mula-mula bukan orang besar dulu. Sunnatullah, orang-orang kecil dulu yang ambil, yang terima dakwah ni. Orang biasa-biasa, sebab orang besar ni macam-macam nak buat kan.
dia nak pergi laut ni, dia nak uruskan harta lah, nak uruskan kerajaan apa semua, dia, dia rasa tak penting. Ini isu yang tak penting lah. Apa isu berkenaan dengan sembahyang Wahabi tak Wahabi pun tak penting. Yang penting ekonomi negara kan, macam tu. Ha, tak? Jadi anggap benda ni tak tak penting. Okey. Barakallahu fiik. Jadi apa jadi? Wasalasuna syabban, dan 30 pemuda. Ha, 73 orang, 30 pemuda. Masya-Allah. Wa ma'ana imra'atani min nisa'ina, bersama kami dua orang wanita, nama Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah. Seorang nama lelaki, perempuan nama ni Nusaybah. Ha, Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah. Dia ni ikut perang eh. Semua perang dia ikut. Perang Uhud dia ikut, Hudaibiyah dia ikut, Hunain dia ikut, Yamamah dia ikut. Sebab terputus tangan sebelah dia sebab berjihad. Allahu Akbar. Mujahidah Al-Ansariyah. Ha, ni seorang perempuan mujahidah. Sebab tangan dia kena potong sebab berjihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ihda nisa ibni Mazin bin Najjar wa Asma, dan seorang lagi nama dia Asma, tapi bukan Asma binti Abu Bakar, Asma binti Amr Ummu Mani'. Asma iaitu ibu kepada Mu'az bin Jabal. Ibu kepada Mu'az bin Jabal. Mak hebat, anak pun hebat. Naam. Dan kami pun, dia kata, dan berkumpullah orang Ansar di lembah tersebut sehingga berjumpa dengan Abbas. Masa tu, yang dengan Nabi pun Abbas juga. Dengan Nabi pun Abbas juga. Sama-sama jalan. Dengan Abbas tu jaga dia. Wahuwa yawma idhin ala dini qawmih. Sedangkan Abbas ketika itu masih lagi agama musyrikin. Apa pengajaran kat sini? Dari bahawa ada juga orang-orang kafir yang bukan Islam yang protect orang Islam juga. Ha, macam kita sebut lah kan, ada kata macam ada setengah-setengah negara kafir kan, kita tengok ada orang Islam sebenarnya, bukan yang kafir sebenarnya, pertahankan masjid daripada dihina, betul tak? Maksudnya mereka masih lagi ada sifat baik, tapi mereka masih lagi kafir, masih bukan lagi Islam. Maka dia pun ikut, dan setengah riwayat kata dia pun kumpul lah, wa kana qad sabaqahum ila dhalika mawdi wa ma'ahu ammu. Maka yang dalam segala riwayat kata Nabi sampai dulu sebelum orang lain sampai. Wa kana awwal man tala'a ar-rusul sallallahu alaihi wasallam Rafi' bin Malik. Orang pertama sekali yang jumpa Nabi ialah Rafi' bin Malik. Rafi' bin Malik ni budak muda. Maksudnya ramai-ramai 73 orang kan, yang sampai mula-mula siapa? Rafi' bin Malik. Rafi' Abbas tengok muka Rafi' ni tu, aku tak kenal dia. Dalil bahawa dia budak muda. Maksudnya Abbas pasti menjaga apa semua, tak kenal ni budak-budak muda eh. Dan lepas tu dah sempurnalah ramai 73 orang kumpul, maka orang yang mula-mula cakap sekali ialah Abbas. Abbas, apa ucapan Abbas? Okey, Abbas diceritakan ni ucapan Abbas, kata ya ma'syarul khazraj. Ini cerita atas kepentingan perjanjian ni. Jadi ya ma'syarul khazraj, wahai orang khazraj sekalian. Wa kanatil arab yusammuna hadzal hayy min al-ansar khazraj. Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Muhammad itu masuk dari kalangan kami. Dia orang kami. Dia anak-anak kami. Macam kamu semua tahu. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Jadi kami telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang macam kami juga. Berongai kami lah kan, misli ra'i nafi, maksudnya orang yang ada pandangan pada Nabi ni, yang asal dulu ni orang yang baik, anak yang baik, dipercayai, kemudian dibenci dan dimusuhi. Fahuwa fi izzin min qawmihi, dia ni dalam kemuliaan, pertahanan dalam kaum ni, maksudnya dipelihara. Wa mana'ah fi baladi, dan dipelihara di negaranya. Wa innahu qad aba ila al-inhiyaz ilaikum, tapi dia ni macam tak nak duduk kat Mekah. Dia nak juga, dia macam ada jiwa nak pergi kat kamu, nak bersama dengan kamu. Okey. Wal luhuq bikum fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi. Kalau kamu ini, kamu rasa, ha, dengar betul, kamu rasa boleh memenuhi janji ini,
seperti mana kamu dakwa dalam perjanjian ini, dan kamu akan memeliharanya daripada siapa saja orang yang menyelisihinya, yang lawan dengannya. Fa antum wa ma tahammaltum min dhalik wa in kuntum tarawna. Oleh itu kamu ambillah, Nabi SAW, peliharalah dia, buat perjanjian ini. Tapi kalau kamu rasa kamu tak boleh, kamu akan serahkan Nabi ini kepada musuhnya, akan menghinakannya, lebih baik sekarang jangan buat. Jadi tinggalkan sekarang, daripada lepas ini kamu dalam kehinaan, dalam membiarkan dia terseksa. Mana Ka'ab bin Malik, dia kata faqulna lahu qad sami'na ma qult. Kata Ka'ab bin Malik, kami dah dengar apa yang kamu kata wahai Abbas, sekarang ni kita biar Rasulullah SAW yang bercakap. Kita biar. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabt. Jadi ya Rasulullah, oleh itu kau sebut Rasulullah apa yang kau nak sebut, yang Allah Ta'ala redha. Bagus iman dia boleh. Maka Nabi pun bercakap, berkata fatala alaina al-Quran. Maka Nabi baca ayat Quran, wa da'a ila Allah azza wajal, dan Nabi berdoa kepada Allah azza wajal, wa raghaba fil Islam, dan dia menaikkan semangat kami untuk masuk Islam. Fa ajabnahu, maka kami sambut kata-katanya, wa saddaqnahu, dan kami benarkannya, wa amanna bihi, dan kami beriman dengannya, wa radina bima qal, dan kami pun redha dengan apa yang dia katakan. Sudah. Boleh kita tengok sini, kita sambung kat sini atas ni, apa yang dalam buku kita. Okey. Maka lepas itu mereka pun berbaiatlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ucapan Nabi? Dalam buku ni dia buat ayat dalam bentuk pihak ketiga, tahu tak? Ini kita baca dialog Nabi sini. Nabi kata apa? Tubayyi'uni 'ala as-sam'i wa tha'ah. Kamu hendaklah bai'ah kepada aku 'ala as-sam'i wa tha'ah, dengar dan taat. Sama macam perjanjian yang pertama, tahu tak? Finnashati wal kasal, ketika kamu dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan malas. Finnashati wal kasal. Okey. Finnashat wal kasal. Wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr, dan hendaklah kamu keluar duit ketika susah dan senang, nafkah. Penting ni. Dah dengar taat, dengar taat, nak keluar duit RM5 susah kan, berkut no. Wa 'ala al-amri bil ma'ruf, dan kena ajak kepada ma'ruf. Wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Wa 'ala an taqulu fillahi la ya'khudhukum fihi laumatu la'im, dan kamu hendaklah bercakap benda yang benar, benda yang hak pada jalan Allah, dan jangan takut siapa pun yang mencela kamu. Jangan takut kena label. Jangan takut kena tuduh macam-macam tuduhan. Tegar di atas sunnah. Tegar di atas Islam. Wa ala an tansuruni idza qadimtu alaikum yathriba. Ini Nabi dah bagi hint dah. Dan hendaklah kamu bantu aku bila aku pergi ke Yathrib nanti kepada kamu. Fatamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, dan kamu hendaklah pelihara aku, pertahankan aku sebagaimana kamu pertahankan diri kamu, isteri kamu dan anak-anak kamu. Nampak kan? Macam kat sini kan tersebut kan buku ni. Maka orang yang pertama sekali angkat janji, apa dia kata, walakumul jannah, dan bagi kamu syurga. Nabi kamu syurga. Nabi tak janji dapat projek. Janji Nabi syurga je. Kalau kita tak, alah ustaz senang lah janji syurga, 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 syurga. Nabi nak projek. Kata, ustaz, mana tak bantu kami buat projek ni? Nak buat tahfiz, satu tahfiz sunnah. Mana ada sekolah sunnah kat Malaysia lagi? Ada sekolah sunnah, pure sunnah, daripada sekolah rendah sampai sekolah rendah. Tak ada. Ikram dah ada 30 sekolah dah. Ikram Ikhwan Muslimin, ada 30 sekolah dah. Dah boleh buat sukan, sekolah dah boleh buat pesta depa sendiri dah. Pesta sukan. Tak perlu lagi dah. Ada 30 sekolah satu Malaysia. Sunnah sebiji sekolah pun tak ada. Contohnya lah. Ini mari kita buat projek. Roger, apa ganjaran ni ustaz? Jannah.
Engkau cakap jannah. Salah. Saya nak nama saya nak dalam board of director. Itu yang payah tu. Dia bagi dia nak something. Waktu kita alhamdulillah. Kalau kita nak bagi, bagi. Kami uruskan dengan cara ini. Ini dia bagi dia nak. Ada bagi suruh, ada sebulat dia bagi sedekah. Suruh buat apa? Suruh buat landscape. Apa buat landscape buat apa? Beribu-ribu bagi buat landscape. Apa faedahnya? Banyak lagi benda nak buat ni, landscape pula dia sibuk. Bila landscape tu membahayakan apa budak-budak, pecah. Bila pecah, tak puas hati nak saman pula. Ini berlaku pada satu sekolah kat Malaysia ni, sekolah sunnah. Tak nak sebut siapa, persatuan apa, apa kan berlaku ni. Betul tak? Berlaku satu lagi tahfiz pula, bagi pada ustaz tersebut. Ustaz kita juga, tak nak sebut nama. Ustaz tu gunalah untuk dakwah. Dan salah satu gunanya ialah untuk bantu anak murid ni untuk berkahwin. Anak murid ni miskin. Kata ustaz, kami bagi dia bukan seorang kahwin ke orang. Kata kalau macam tu, baik awal-awal tak usah bagi. Ustaz tu kata, nah ambil lah balik 30 ribu ni. Kami tak nak atur sin pun. Kalau ambil nak kontrol kami, tak payah. Allahu Akbar. Lepas tu Allah Ta'ala kata banyak kali dalam Quran, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ha, nampak tak? Jangan kamu rosakkan sedekah kamu dengan al-man. Man ni apa dia? Bagi tapi nak something. Bagi balasan in return. Ha, licih ni. Bil manni wal adha. Itu cerita lain. Ini dah masuk sikit. Ha, jadi apa dia? Maka yang pertama sekali pegang Nabi ialah Ma'rur, Al-Bara' bin Ma'rur biyadih. Ha, tapi kena betul jugalah. Kadang-kadang ada setengah ustaz pula, dia kata jannah, dia pula makan. Itu masalahnya. Ha, itu yang kita pegang tu. Tuan-tuan ikut projek saya ni, syurga tuan-tuan, syurga lillahi ta'ala, dan dia buat duit. Ha, itu yang pegang. Itu yang kita marah. Ha, yang jadi macam ni lah. Sebab tu bila dah jadi macam ni, bila ustaz pun dia buat duit dengan projek agama dia, maka yang bagi pun nak buat projek lah dengan agama. Ustaz ambil sedap, ustaz dah pakai al-fat sekarang, kami susah payah nak jadi macam arqam ke. Haa, itu nak masuk ke tu. Hati-hati tu. Haa, itu kena hati-hati tu. Fa'akhdal Bara' bin Ma'rur biyadih. Maka Bara' pun pegang tangan Nabi, kata qala na'am wallazi ba'athaka bil haqq, demi jiwaku, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, lanamna'aka mimma namna'u minhu uzurana, maksudnya kami akan pertahankan engkau macam kami pertahankan isteri-isteri kami, anak beranak kami. Maka fabayyana ya Rasulullah, maka Rasulullah bai'ah kepada kami ya Rasulullah, fa nahnu ahlul hurub, kami ni orang perang, jangan takut, kami akan pertahankan engkau. Wa ahlul halaqah, dan kami ini orang yang biasa dengan baju-baju besi dengan pedang, kami ahlinya, jadi jangan takut. Warisna kabiran an kabir, kami dah warisi pada atuk nenek moyang kami dah. In my blood, dah kata. Ah, orang putih kata, it's in my blood, it's in our blood, dan no problem, kami boleh buat benda ni ya Rasulullah. Tapi sebelum tu, sebelum berkata Nabi SAW, Abu Haytham bin At-Tayyihan berkata, ya Rasulullah, inna baina wa baina rijal, ya'ni al-yahud hibala. Cuma belum angkat janji, dia kata, ya Rasulullah, kami ni orang Khazraj sini ada perjanjian dengan orang Yahudi. Wa inna qati'uha, fahal aisaita inna hanu fa'alna dhalik. Kalau, jadi bila kami ikut kamu, adakah kami kena putuskan hubungan dengan mereka? Adakah kamu nak kami putuskan hubungan dengan mereka ya Rasulullah? Bila Allah Ta'ala akan menangkan engkau, wa tarji' ila qaumika wa tad'ana. Adakah nanti bila kami ada perjanjian dengan mereka, kau akan tinggalkan kami ya Rasulullah? Maka Nabi bersenyum. Nabi kata, bal addam addam wal hadm al hadm. Yani darah-darah, kubur-kubur. Maksudnya sama-sama mati. Ini perjanjian. Ana minkum wa antum minni, aku termasuk pada engkau, engkau termasuk pada aku. Uharibu ma harabtum, apa yang kamu lawan, aku lawan, kata Nabi SAW.
dan wa usalim man salamtum, dan aku akan berdamai dengan siapa yang kau berdamai. Maksudnya Nabi buat janji juga dengan mereka bahawa aku akan bersama kamu hidup dan mati lah. Itu maksudnya. Maksudnya hidup dan mati dalam kebenaran lah, bukan hidup mati dalam kebatilan. Maka Abarak bin Ma'ruf kata, ya Rasulullah, hulurkan tangan kamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun hulur, kami pun bayar. Mari kita sama baca kitab ni, kitab kita pula. Buat nak masuk ustaz kitab ni, mungkin tak apa, sabar. Ha? Ha? Jadi cerita tu tak ada, sebelum-sebelum tak ada. Ha. Okey. Jadi pada malam Aqabah setelah berlalu sepertiga malam yang pertama tapak bergerak secara perlahan, mengikuti Rasulullah SAW 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka membaiat Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi kerana takut terhadap kaum mereka dan juga kaum kafir Makkah. Inti baiat itu adalah janji setia untuk melindungi beliau SAW dari apa yang mereka lindungi kerananya, isteri-isteri, anak-anak dan semua orang dalam tanggungan mereka. Ini kita sebut tadilah. Kita cari jalan juga sikit. Maka yang pertama kali membaiahnya malam itu adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Tangannya tampak menjadi putih saat melakukan membaiah dan kerana sikapnya segera berbaiah. Hadir pula pada saat itu Al-Abbas, Pakman Rasulullah SAW, pakciknya, untuk mengukuhkan baiahnya seperti sebagaimana dahulu. Sementara saat itu ia masih berada dalam agama kaumnya. Rasulullah SAW, ini kita slogan. Maka Rasulullah SAW memilih di antara mereka pada malam itu 12 orang naqib. Naqib ni apa? Iaitu kat sini kata pemimpin pembantu. Maksudnya orang yang yang jaga diorang ni, 12 orang nakib. Sebab kita kena faham, bila mereka pulang ke Madinah, Madinah mana ada pemimpin Islam. Jadi yang akan menjaga, yang akan mendidik, yang akan memerhati, mentarbiah mereka, siapalah, siapa dia? Nakib ni lah. Nakib ni. Sebab tu disekap, nakib ini telah dipakai oleh banyak gerakan Islam. Sistem macam ni, ha, banyak gerakan Islam dia panggil gebak usrah. Istilah dia panggil usrah. Usrah ni keluarga, ha. Kenapa dia panggil keluarga? Sebab nak elakkan daripada pemimpin masa tu, pemerintah masa tu halang perjumpaan-perjumpaan mereka untuk berbincang isu agama ni. Mereka kata ini nak usrah kita, ha, keluarga, nakib, saya nakib je. Abang Syazwan katakanlah kumpulan ni nama orang Abang Syazwan nakib, ha, atau Haji Mukhtar nakib. Jadi rakib ni kerja apa? Tengok perhatikan, tengok solat dia macam mana, tengok ibadah dia macam mana, tengok masalah dia, ada masalah keluarga, tak ada masalah keluarga. Maka ini dia sebagai pemimpin diorang, nakib. Dan daulatkan nakib ni bahkan bukan sahaja berlaku pada zaman Nabi, bahkan pernah berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Wa'idh akhadallahu mithaqa bani Israel wa ba'athna fi 12 naqiba, kami hantar kepada mereka 12 orang naqib. Berdua kan ada 12 kabilah kan, dan setiap kabilah tu ada satu naqib. Zaman Nabi Musa pernah buat lah alaihi salatu wassalam. Siapa naqib-naqib ni? As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah dari Jabir, yang masuk Islam pada saat sebelum, pada saat malam tersebut. Kita sebut kan malam sebelum tu. Mereka berjumlah 9 orang, semuanya dari Khazraj. Saudara dari Aus dapat 3 orang, iaitu Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaythamah dan Rifa'ah bin Abdul Munzir. Saya mengatakan bahkan yang benar adalah Abdul Haythan, Haythan bin At-Tayhan. Yang sebut tadi kan Abdul Haythan At-Tayhan, Abdul Haytham bukan Haythan, Abul Haytham. Betul kan buku tu? M bukan N. Abul Haytham bin At-Tayhan. Bukan Tayhan, Tayhan. At-Tayhan. Betul kan ejaannya? T-A-Y-Y-I Y-Y-I Tayhan. Tayyihan, bukan po, tay. Tayyihan sebagai pengganti Rifa'ah bin Al-Munzir. Ada pun orang wanita ni kita sebut dah, Ummu Umarah Nusaibah, dan putera wanita ialah dibunuh oleh Musailamah. Nampak? Iaitu Habib bin Zaid bin Asma' binti Amr bin Ali.
Maksudnya nama orang tu Habib bin Zaid. Maksud anak dia bunuh oleh Musailamah. Siapa Musailamah? Nabi palsu. Musailamah tu kadzab, Nabi palsu. Maksud naam. Sebab Nabi wafat lah. Sebab perang tu berlaku depan Nabi wafat. Masa lawan Musailamah, Masa Abubakar Siddiq. Naam. Ketika bai'ah ini selesai, mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bergerak menuju penghuni Aqabah dengan pedang-pedang terhunus. Namun Nabi tidak memperkenankannya. Nabi tak kasih. Tak lama kemudian Syaifan, dia bocorkan perjumpaan ni. Syaifan menyamar jadi orang, lepas tu dia bocorkan ataupun dia bongkarkan atau disebarkan perjanjian ni. Jadi kelang kabut sekejap. Dia kata apa? Dengan suara lantang dan terdengar di mana-mana, wahai orang-orang yang tinggal di Al-Jaba'ib, nama tempat tu lah, adakah kepentingan bagi kalian terhadap Al-Muzammam? Muzammam ni ialah gelaran hinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, mereka gelar Muzammam, ditukar kataan. Mimha mimdal jadi mimdal mimdal muzammam. Mim dhal mim mim muzammam. Muzammam ni apa dia? Muzammam ini adalah kutukan, ejekan. Bila dia berkataan zam, zam maksudnya cela. Kalau Muhammad dia berkata alhamd, hamida yahmadu, maksudnya puji. Muhammad yang terpuji. Muzammam ni kataan zamma yazummu, zamma yuzammu atau zumma yuzammu. Maksudnya dikeji jadi muzammam, yang dicela. Jahat dia pun ni. Dia panggil dicela. Bersama dengan sobah. Sobahnya pula ialah gelaran orang masuk Islam. Dia jamak kepada sobi. Ejaan sobah. Sobah. Atau sobah. Sobah. Hei, tak cukup rumah. Sobah. Satu single dia sobi. Sobi. Sobi ni maksudnya orang bodoh. Bagi dia pun orang sobi ni orang tukar agama, orang bodoh. Lepas tu bila dia kata masuk Islam, asabauta, dia kata asabauta, kau dah masuk Islam, kau dah jadi bodoh ke? Jadi orang yang menukar agama, sobah. Lalu dia jerit lah, dia kata ke orang Mekah ni, oi orang Aqabah sekalian, tengok ni ha, dia ada orang berkumpul dengan Muzammam ini untuk berperang dengan kalian. Lepas tu Nabi awal-awal tu Nabi kata apa? Jangan hunus pedang. Kenapa sahabat ni nak hunus pedang? Stand by. Takut kalau katakanlah kantoi last minute, terus perang time tu juga. Apa tak? Tapi Nabi kata jangan-jangan, bahaya. Simpan tu pedang. Ternyata betul tindakan Nabi SAW. Sebab siapa? Syaitan dah keluarkan, dah provoke orang untuk mengatakan bahawa orang ikut Muhammad ni nak perang. Jadi kalau katakanlah tadi ramai-ramai 73 orang dengan pedang masing-masing masuk kemah, mesti betul lah apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Ustaz, dia suara lantang tu dia menjemah, syaitan ni menjemah, menjemah jadi orang. Ya, beribu-ibu orang satu syaitan. Dan kita gaji kat tentang ada syaitan dua menjemah jadi orang. Orang tak pasal. Orang kadang dia provoke dan haji kan. Dan haji dia provoke kita supaya kita mengamuk. Syaitan lah tu. Sama ada syaitan manusia atau syaitan jin. Supaya bergaduh, nanti orang bergaduh tak? Macam berlaku di haji dua tahun lepas. Alhamdulillah. Dan syaitan paling besar kali Iran lah, jemaah haji Iran, Syiah ni. Tahun lepas tak ada seorang mati sebab tak ada. Sebab syaitan besar tak ada. Syaitan Syiah tak ada. Aman je haji tahun lepas. Allahu Akbar. Jadi tahun ni nak benarkan balik. Allahu Musta'an. Minta-minta lah tak dibenarkan lagi. Sekali lagi orang Syiah masuk ke Mekah.
Masuk pergi haji. Itu cerita lain. Kat sini juga pengajaran yang sangat besar, iaitu kadang-kadang musuh Islam ni dia akan provoke orang Islam. Sebab tak? Dia akan provoke, dia akan cakap dalam Facebook, dia kata orang Islam ni apa. Jadi bila kadang ada orang Islam yang geram, dia akan keluarkan kata-kata tak sepatutnya. Celaka, bunuh mereka ni, mereka ni layak dipancung. Nampak tak? Lepas tu kan dia print screen lah. Dia print screen, lepas tu dia bagilah, nampak? Nanti orang Islam nampak? Kerja nak pancung orang je. Sama-sama macam kisah syaitan. Lepas tu kita Alhamdulillah ahli sunnah, dia tenang menghadapi satu isu. Hindraf ke tak hindraf ke, dia tenang. Dia tenang, dia kata kita cakap tepat pada poinnya. Ni aku kutuk agama Hindu, kita nak kutuk hindraf. Ni aku kutuk wahai penyembah lembu, nanti yang hindraf dan tak hindraf sekali masuk pada batu semua sekali. Kita create musuh yang baru. Kita menyusahkan lagi orang Islam. Dia menyusahkan lagi ahli sunnah. Nak pula yang cakap tu pakai bendera sunnah. Nanti orang tanya, tengoklah ni. Orang sunnah Malaysia. Kerja dia provoke agama lain untuk menyebabkan pergaduhan antara kaum. Dia dah bergaduh sama sendiri. Sahih. Kata ahli sunnah, dia senang. Al-Hilmu wal-Ana. Al-Hilmu wal-Ana. Jangan. Misalnya Nabi SAW, nak pula kita sekarang ahli sunnah kuat ke lemah? Hari sudah lemah. Kita ingat kisah ni. Hari sudah lemah. Dia tak boleh tunjuk macam, oh, belagak gila buat kenyataan. Akan menyebabkan ahli sunnah yang akan dapat cop yang buruk tadi. Tuan-tuan faham-faham, saya tak faham, sudah. Apa yang saya cakap ni? Okey. Kemudian Nabi memerintahkan, maka Rasul bersabda, ini adalah azabul aqabah. Azabul aqabah, ini adalah syaitan aqabah. Ini adalah syaitan aqabah. Apa bahasa Arab dia? Azabul aqabah. Naam, nama syaitan dekat aqabah. Nama maksudnya apa? Bawa apa? Dekat aqabah tu, dekat-dekat Mina tu ada banyak syaitan. Dekat Mekah pun ada syaitan. Dekat mana-mana ada syaitan. Jadi apa nak pagar-pagar syaitan ni? Pagar rumah. Ini pagar Malaysia kat tepi laut. Kena tangkap dah, taubat dah, Alhamdulillah. Allah besar. Tak, istilah pagar rumah ni tak ada dalam Islam. Pagar rumah dengan zikir, dengan zikir, dengan Quran. Dia tak ada nampak air, letak apa, garam, letak buku lada hitam. Rumah yang pagar dah bayar RM5,000. Kalau tu pagar rampak tu awal, jangan bagi masuk jin. Masuk-masuk dalam tak selera nak minum arak. Tak selera air nak minum arak, air nyungkuk lah hari ni. Kita pagarkan pub tu supaya syaitan tak masuk. Kan, ke bawah ni, pagar ke depan tu. Nak masuk ni naik asal taklim. Nak masuk ni naik asal taklim. Allahu Akbar. Tak ada, itu tak ada. Kata Syekh Fauzan, kata Hada kadib. Dusta. Dia kena dengan zikir. Okay. Okay, kemudian Nabi perintah mereka untuk kembali ke tempat masing-masing. Nabi berkata balik diam-diam. Ini besoknya sekelompok Quraisy. Bila Quraisy dia dengar ni syaitan cakap, mereka pun pergilah ke kemah orang Madinah. Kata, wahai Khazraj, dah sampai kepada kami bahawa kalian bertemu dengan sahabat kami tadi malam. Sahabat kami tadi siapa? Muhammad SAW. Perli dah sekali jumpa dengan sahabat kami. Dan kalian berjanji kepadanya untuk membaiahnya demi memerangi kami. Mana bocor cerita ni? Siapa yang bocor orang kisah ni? Demi Allah, tidak ada satu kelompok dari bangsa Arab yang kami lebih benci untuk terjadi peperangan antara kami dengan mereka dibandingkan kalian. Maksudnya apa? Kami tak suka perang dengan korang semua, wahai Khazraj. Khazraj dah geng kami dah lama, meniaga sama-sama. Dan nak pula orang Mekah tahu orang Khazraj ni semua kuat-kuat perang. Mereka beratus-ratus tahun ke perang Mu'ath tu, beratus tahun perang sama-sama. Maka mereka mengutus seorang dari suku Khazraj yang masih musyrik. Yang musyrik. Siapa mereka tu? Banyak
rombongan Madinah ni lah. Kan 500 orang tadi kan, kafir semua ada. Pergi di atas, satu orang kafir untuk bincang lah. Orang itu bersumpah atas nama Allah bahawa dia tidak pernah terjadi. Dan mereka tak tahu. Ini pentingnya rahsia. Kata ada satu hadis dhaif, ista'inu ala Allah ihwa'ijikum bil kitman, atau lebih kurang macam itulah. Maka hendaklah kamu menggunakan kerahsiaan dalam menyelesaikan urusan-urusan kamu. Kita ni semua nak cerita Facebook. Faham? Semua nak cerita Facebook. Kalau kita buat satu share ustaz yang bagus, kita tahu ustaz ni kontroversi, tak payah cerita Facebook. Boleh je kita mengaji dengan dia. Kalau kita buat diam-diam, ini yang cerita Facebook, blog, cerita macam-macam lah. Kita ni paling kuat sekali dalam Malaysia ni. Macam lah di sunnah biar ramai. Lala keluar Facebook, habis. Kena. Nak pula, kalau kita ceramah ni, laku tempat, kita nak ceramah dekat kelompok kaum kampung tu, kita nak dakwah orang kampung tu. Apa kisah nak Facebook, apa pesan? Orang kampung tak ada Facebook. Kita nak dakwah orang kampung tu. Ini kecoh, kami telah pergi berdakwah di kampung sekian fulan dan fulan. Ha, jom tak agama dengar, kampung apa? Ha, dia pun pergi cari tangkap. Buat dan diam sudah lah, pergi dan diam. Sudah tak sudah dah balik lah. 5-6 tahun, sesudah kampung sudah sunnah dah. Ha, ini berlaku di Sabah, alhamdulillah. Ada satu kampung di Sabah, saya nak cerita. Ini kan keluar lagi live ni. Ada satu kampung di Sabah. Dia pun buat dakwah senyap, tak ada kecoh Facebook pun, tak ada apa semua. 3-4 orang ustaz dakwah kamu. Ingin satu masjid tu sunnah. Contoh agama tak puas hati, buat undi untuk pilih AJK. Undi pun kalah. Import undi hantu pula, pengundi hantu. Kalah juga, sunnah juga menang. Ha, betul, ada pengundi hantu. Ada pengundi hantu. Menang juga ahli sunnah. Lagi tak tahu apa lah. Alhamdulillah. Tapi ni awal-awal lagi, baru sekali buat ceramah dah istiharan masjid sunnah pertama di sekian dan sekian. Memang kena lah. Lepas tu nampak rahsia, boleh tak kuat rahsia diam-diam. Mana perlu zahir, perlu zahir. Mana perlu rahsia, kita rahsiakan. Yang penting tanya para ulama, penting orang alim, tanya orang yang berilmu. Ustaz, saya nak tanya, kenapa mereka establishment ni so against Islam? Kena tanya Ustaz Sri. Jawapan ni ialah sebab kita kena faham, Islam yang sampai kat Malaysia ni mula-mula ialah Islam Sufi. Islam yang sampai kat Malaysia ialah Islam aliran Sufi. Wilayatul Wujud, geng-geng Nur Muhammad. Nur Muhammad, sekolah pondok mana tak belajar Nur Muhammad? Surah pondok mana tak zikir Nur Muhammad sallallahu hasbi rabbi. Sama sekolah agama semua nyanyi lagu tu. Sekolah agama semua nyanyi. Tiba-tiba dengar ada ustaz datang mana entah dekat Taman Tun ni, kata jangan zikir hasbi rabbi, tak sunnah. Ya Allah, Datuk guru kami ni alim, warak, betul tak? Zuhud. Okey dia zikir hasbi rabbi. Jadi berdatang ustaz muda main mana balik Madinah 4 tahun. Ada dalam satu video tu, bawa 4 tahun belajar Madinah, belajar Jordan, nak kata ini bina. Dia pun ni pemikiran sempit. Muda-muda je. Dalam keadaan sekarang, banyak orang buat macam nak buat apa. Dia lah. Tapi Ustaz, bila tengok dia punya siapa pengurusi, apa yang dia nak ajar, dia nak jumpa yang suka dia nak kasi. Kita nak bagi tu macam, jangan bagilah. Apa isu jangan bagi, jangan boleh bagi ke tak, jangan bagi. Tapi kita nak bagi, kita wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan bagi duit pada tempat timbulnya permusuhan dan dosa. Bid'ah adalah punca permusuhan. Jangan bantu. Mana kita pun tak tahu mana yang nak buat sunnah, mana. Nanti lepas kuliah kita jumpa insya-Allah. Ada few kita tahu. Boleh kita jumpa insya-Allah lepas ni. Ada tempat insya-Allah. Banyak tempat. Kita tak jumpa ustaz-ustaz tu. Yang baru kan dekat Gombak, saya jumpa Ustaz Zanur.
Tak kisah, nanti kita bincang nanti. Nanti. Kena tanya dulu, kena chat dulu. Suka tak tentu betul lagi? Okey, kita sama-sama kitab. Jadi kita patah balik kat sini. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Kat sini kita patah balik pengajaran apa tadi? Iaitu kitman, berahsiakan pada tempat yang perlu kita berahsia untuk maslahah dakwah. Maka Nabi kata, jadi kata kami sumpah tak tahu benda pun. Ha. Sementara itu Abdullah bin Ubay bin Salul lah, ketika ni dia pemimpin orang Madinah masa tu. Ha, kan lepas tu jadi munafik kan. Ini adalah batil, dia kata. Ini tidak pernah terjadi. Sungguh kaumku tidak akan melakukan perkara seperti ini. Sekiranya aku berada di Yathrib, nescaya kaumku tidak akan melakukannya sehingga bermusyawarah kepadaku. Wah, dia tak sedar. Ha, okey. Maka kaum Quraisy meninggalkan mereka. Sementara Al-Bara' bin Ma'ruf berangkat ke lembah Ya'jaj, lalu para sahabat yang Muslim menyusul. Gerakan mereka tercium oleh kaum Quraisy. Dengan segera mereka melakukan pengejaran. Dikejarlah. Akhirnya mereka berjaya menangkap Sa'ad bin Ubadah, salah satu naqib tu. Mereka meningkat kedua tangannya, ketengkuk dengan tali kenderaannya, memukulnya, menyeret dan menarik rambutnya, hingga membawa masuk ke Mekah. Mut'im bin Adi bersama Al-Harith bin Harb bin Umayyah datang melepaskan Sa'ad dari mereka. Ha, masih Mut'im bin Adi belum Islam lagi. Eh, Mut'im bin Adi dah masih lah belum. Mut'im bin Adi. Sekejap, sekejap, sekejap. Belum lagi. Ha, Mut'im bin Adi belum masih Islam. Lepas tu dia masih Islam lepas tu. Mungkin dia masih orang kafir lagi. Bersama Al-Harith bin Harb bin Umayyah datang melepaskan Sa'ad dari mereka. Pada saat ini sama kaum Aswad mengambil kata sepakat untuk melakukan serangan dadak, melakukan serangan hendap. Namun ternyata Sa'ad datang kembali ke mereka. Bola serang, nak buat serangan hendap, nak lepaskan ni, nak buat band of brothers, lepaskan kawan dia. Sampai tu dia pun berjaya melepaskan. Ha? Kita tengok Sa'ad dah balik dah. Alhamdulillah. Ha? Ini cerita cowboy. Nah, memang orang cerita cowboy ni cerita hakiki, cerita benar. Ini hakikat sebenar orang-orang yang nak ikut Nabi SAW dulu. Dan kita tak nafi benda ni akan kembali menjadi macam ni juga. Sebab tu dalam hadis sahih Muslim, Nabi sebut, "Oh suli kam yalfidul Islam." Maksud kam yalfidul Islam. Nabi kata kat sahabatnya, sahih Muslim kita beriman. Nabi kata, "Ya, wahai sahabat-sahabatku, tolong kirakan aku. Berapa bilangan orang Islam sekarang ni?" Atau sengaja riwayat kata, tolong tuliskan aku nama-nama orang Islam. Dia kata sahabat, "Ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu baina 500 aw 700?" Ya Rasulullah, adakah kamu rasa takut kepada kami? Sedangkan kami sekarang 500-700 orang masa kat Madinah. Apa kata Nabi SAW? "La'allakum antubtalaw hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra." Atau kama kala Rasulullah SAW. Semoga kamu semua akan tentah. Kita tak tahu, dia kata Nabi SAW. Kamu boleh diuji, akan terima ibtila, ujian yang sangat besar. Sehingga ada di antara seorang, salah seorang daripada kamu, bila nak salat, kena salat secara rahsia. Ini Nabi sebut dah. Ini masa dekat Madinah, dah menang lah. Jadi sebab tu kita kata, adakah kita takkan lalu, kita takkan apa, kita rasa aman, benda takkan berlaku lagi? Kita tak tahu. La'allakum, dia kata la'allakum. Kemungkinan kamu akan diuji. Jika kau tak mengaji sirah ni macam ni, tak faham benda ni, tak faham lah benda macam ni, susah nak ikut sunnah. Akhirnya bila susah ikut sunnah, susah nak ikut Islam, akhirnya senang. Senang ni tiup angin. Susah sangat lah ikutlah liberal, ikutlah syaitan, ikutlah apa semua. Perang Dunia Kedua tu, orang Islam di Jerman, di Rusia, itu terjadi pada mereka. Imam memang kena bunuh, kena hantar ke Siberia. Nah, la'allakum tatalu. Bukan sekadar zaman tu, zaman seterusnya. Kita zaman sekarang ni di Syria pun sama juga. Terpaksa solat secara rahsia. Di Iran, ahli sunnah terpaksa solat secara rahsia. Dan banyak lagi negeri-negeri yang lain. Semoga Allah Taala beri kita kekuatan dengan belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkanlah kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Cuma yang ni saya masuk sikit berkenaan dengan wanita bai'ah tadi, sebelum kita masuk hijrah. Okay, wanita bai'ah tadi kan, bai'ahnya wanita tadi. Atau kita cerita macam mana diorang ini
angkat angkat sumpah, angkat janji. Okey, nama dulu siapa yang 12 orang nakib ni? Kita sebut nama dia. Jadi tak ada komplit tak 12 orang? Ah, 9 betul lah. 9. As'ad bin Zurarah ada. Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram ada. Sa'ad bin Ubadah, Al-Munziri bin Amru, Rafiq bin Malik ada. Abdullah bin Rawahah ada. Sa'ad bin Rabi' ada. Sa'ad bin Rabi' Sa'ad bin Ubadah lain. Sa'ad bin Rabi' Ubadah bin As-Samit, Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Haythamah, Rifa'ah bin Abdul Munzir. Okey, alhamdulillah. Okey. Kemudian kat sini dia cerita sikit pasal macam mana Sa'ad, As'ad sekali lagi angkat perjanjian kan. Ha. Kita tak nak masuk hijrah ni, hijrah ni ada satu cerita lain-lain eh. Okey. Maka disebut sini wa fi riwayat Jabir Ibn Hibban, dia kata ketika itu Sa'ad bin Zurarah sekali lagi kan dia dah ambil perjanjian pertama kan. Perjanjian yang kedua dia pegang tangan Rasulullah sedangkan masa sudah dah 70 tahun dah, dekat-dekat 70 tahun. Kata ruwaidannya ahli Yathrib, inna lam nadrib ilaihi akbadil matil. Diulang balik dialog dia masa perjanjian yang pertama. Kita ingat lagi tak dialog dia? Dia kata slow-slow sikit orang Madinah, kita ni bai'ah ni bukan nak bai'ah hanya memberi Nabi SAW bekalan untuk bermusafir, tetapi kita akan bai'ah dalam keadaan kita sedar dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Sesungguhnya keluarnya kita pada hari ini ialah untuk menyebabkan kita akan membezakan, memisahkan diri kita daripada orang Arab. Jadi nanti orang Arab dah benci kita. Wa qatlu khiyarikum, dan akan menyebab matinya ramai orang-orang baik di kalangan kamu, orang-orang hebat di kalangan kamu. Wa an ta'uddakum as-suyuf, akan kamu ni terpaksa memegang pedang, sentiasa pegang pedang. Dan riwayat lain ta'udda maksudnya kamu terpaksa gigit pedang lah. Maksudnya kamu terpaksa gigit pedang maksudnya apa? Kamu terpaksa sentiasa bersama dengan pedang. Fa imma antum qaumun tasbiruna 'ala suyuf idza massalkum, sama ada kamu jadi kaum yang sentiasa bersabar dengan pedang, sentiasa berperang, sabar dengan perang dan mati dalam keadaan ini, maka ambillah perjanjian ini. Sekiranya kamu tak mampu, takut, maka tinggalkanlah Rasulullah. Ha. Maka mereka berkata amti an amit anna yadak, wahai As'ad, tahan tangan kamu lah, jangan halang dah. Kami memang nak angkat sumpah dah. Dah tak ada cerita panjang lah. Wa wallah la nadharu hadhihi al-bai'ata wa la nastaqiluha, kami demi Allah kami tak akan tinggalkan perjanjian ini dan kami tak akan minta dia dihapuskan, maksudnya tak akan batalkan perjanjian ini. Lalu Nabi pun pesan kepada nakib yang 12 orang. Apa pesan Nabi? Antum ala qaumikum bima fihim kufala, kamu wahai nakib sekalian, kamu seperti orang yang bertanggungjawab ke atas kaum kamu. Kekafalatil hawariyin li Isa bin Maryam, sebagaimana tanggungjawab hawariyin kepada Isa bin Maryam. Ini hawariyin yang jaga Nabi Isa kan. Wa ana kafilun ala qaumi, aku akan jaga kaum aku. Mereka kata qalu na'am ya Rasulullah. Maka mereka pun seorang-seorang pun angkatlah janji dengan Nabi SAW. Adapun wanita tadi, Nabi SAW tak pegang tangan, hanya bai'ah saja, cakap saja. Nabi kata dan Nabi SAW, Nabi kata la usafihun nisa, daripada Aisyah radhiyallahu anha, wallah ma masat jadu Rasulullah SAW yadan amiratan qad, demi Allah kata Aisyah, tangan Nabi SAW tak pernah disentuh oleh mana-mana wanita bukan mahram dia. Dan mereka berbai'ah dengan Nabi SAW hanyalah dengan kalam. Wallah, demi Allah kata Aisyah, ma akhada Rasulullah SAW ala nisa illa bima amarahullah. Nabi tak pernah buat pada wanita melainkan apa yang telah perintahkan
qad bayatukunna kalaman. Nabi tak sentuh tangan perempuan ni, dalil tak boleh sentuh tangan perempuan bukan mahram, tak boleh pegang. Ini bagi pula dalam Islam khilaf lah, dia kata ustazah ni, geram tu ustazah ni. So ustazah ni kata apa? Kita kena faham, ini dalam Islam ada khilaf kenaan dengan perempuan, sentuh perempuan. Khilaf berkenaan batal ismayang minahoy. Khilaf batal air sembahyang memang le. Ada mazhab kata batal, mazhab Syafi'i kata batal, sentuh batal. Ada mazhab kata sentuh bernafsu batal. Ada yang kata sentuh nafsu ke tak nafsu tak batal. Mazhab Hanafi kata tak batal langsung. Nafsu tak nafsu, sentuhlah macam mana tak batal. Bukan dia suruh pegang, sentuh. Ha, betul juga. Ada yang kata sentuh, kalau sentuh bernafsu bawa batal. Dan ukuran nafsu dia keluar madhi. Selagi tak keluar madhi tak batal. Ha? Yang tak berlapik dah ni. Ha. Sabar dulu, saya bingkan dulu. Al-Mazhab Syafi'i kata, "Naam. Kalau tak berlapik, sentuh ke, menyentuh ke, disentuh ke, tersentuh ke, sentuh-sentuhan ke, saja-saja sentuh ke, apa saja sentuh, batal." Naam. Ini kisah pasal batal. Bukan suruh pegang. Kena jelaskan orang awam kenaan isu ni. Ada pun pegang wanita tak syak. La'ayyat'ana rajulun ra'sahu bimikhatin minal hadid ahwanu alaihi mi'ayya musal mar'ah la tahillalah. Soal laki ambil besi tajam, cucuk kepala dia sampai tembus dengan besi kebab tajam tu, cucuk bagi tembus dari sini. Ahwan alaih, lebih ringan baginya daripada dia sentuh perempuan yang tidak halal bagi dia. Ini air raya, asal raya salam, bersalam-salaman dengan lagu tu kan. Kita bersalam-salaman di suasana hari. Salam lah kiri kanan tu pada hari yang dibesarkan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memusnahkan, Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka lah, Allah musta'an. Ini tak betul, tidak benar sama sekali. Ini benda ialah haram. Jadi puan nak tanya apa tadi? Kalau sarung tangan tak boleh jugalah, itu bersedap-sedap dengan sarung tangan lah. Kalau jatuh sekarang ni yang pakai niqab ni boleh saya raba dia? Sebab berlapik? Tak boleh. Kalau Nabi bisa cakap dekat wanita-wanita tadi, tahu tak? Nabi kata, wahai wanita sekalian, sila pakai sarung tangan. Mari salam dengan aku. Sebab itu lebih rapat, tahu tak? Tak, Nabi tak buat. Doktor lain cerita. Jangan tanya pasal doktor, jangan tanya pasal polis. Saya tak boleh sentuh tau, saya nak cek dia, saya tak boleh sentuh dia. Jangan cek kalau ada dadah dalam tu. Polis, doktor. Sumpah dengan itu, terpaksa itu pun. Kalau boleh cari yang lelaki, doktor lelaki, cari doktor lelaki dulu. Banyak kali dia sebut dah ni, apa nak tanya saya soalan tu kan. Boleh, kalau tak boleh sangat dah tak ada dah. Atau dah nak terbesalin sangat tu, dah terkeluar dah ni ha. Dah 4 cm dah, 7 cm dah. Nak terkeluar ni, tiba-tiba doktor perempuan tu sakit perut. Doktor lelaki datang. Terpaksa lah nak buat macam mana. Bidan tu pula, bidan baru lagi. Baru sebulan masuk kerja, pun gelabah lagi. Macam mana nak buat ni doktor, macam mana nak buat ni doktor. Doktor datang, terpaksa lah nak buat macam mana. Allah musta'an. Ada tak? Ada pun sengaja. Tak boleh. Alhamdulillah min zalik. Dan kita kena tegas, orang Islam kena tegas. Barakallahu fiik. Bila kita pergi, dia kena check up ke, kita tak ada, you tak ada nurse lelaki ke nak tolong pegang tangan saya ni? Untuk agar bila ramai orang, maknanya kata kalau 1,000 orang minta, akhirnya akan buat. Macam kat Arab Saudi sekarang, nurse lelaki banyak. Aman je kita nurse lelaki, orang Filipina tu. Jiwa kita lapang, jiwa kita aman. Dengan tidak ada maksiat. Di Pusrawi
suruh rawat perempuan tu, bila dia lainnya, kita minta maaf. Tak boleh juga kan? Minta maaf 1,000 kali pun, kalau ada orang lelaki, tak boleh. Dengan doktor lelaki, dia ada nurse lelaki. Minta maaf ya, saya tak ada. Kalau dia minta, kena minta maaf, dah tak ada nurse lelaki, ya na'am. Ha, itu lagi cerita. Ay, tak pegang boleh. Orang muslim dengan perempuan bukan tak aurat lain. Aurat ya, tapi pegang tak salah. Perempuan dengan perempuan tak ada salah. Aurat berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Yang rajih pada pendapat saya, wallahu alam, dan ramai para ulama, iaitu dia sama juga macam lelaki. Lelaki mana yang tu? Mesti cari salon muslim. Cari salon muslim. Tak banyak tu lah ujian kita. Tak nak pergi salon. Dia pun tak kata tak nak rambut sendiri kan. Cari salon muslim. Ada sebagian ulama berdapat bahawa wanita ni macam dia boleh buka yang rambut dia dengan tangan. Sebagiannya dia tak boleh lah macam nak tak pusat hingga dada, tak betul lah tu. Masalah sebagian kita pun. Tapi cuma saya tak suka ambil pendapat tu. Kita Syafi'i pure. Apa dia? Muslim. Ambil Muslim. 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 Wallahu ta'ala alam bussawab. Saya tak nak jawab apa. Tanya Ustaz Ali lah. Hukum fiqah, tanya Ustaz Ali. Saya tak nak jawab hukum fiqah. Okay. Wallahu ta'ala alam bussawab.